banyak yang kurang relevan dengan kebijakan baru pemerintah. Untuk merespon permasalahan itu, PTS dan tulis perhatian terbaik dan mengawas ke depan perlu memprioritaskan gagasan-gagasan yang inovatif, yang potensial untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah. Apa itu kebijakannya? Ini tema-tema prioritas bagi PTS dan penulisan praktek terbaik. Ini merupakan kumpulan dari gagasan berbagai staf ahli yang ada di Kementerian Pendidikan. Supervisi 8 standar nasional pendidikan. Coba Bapak pikirkan kembali. Jadi 8 standar nasional pendidikan itu mana yang belum banyak atau masih jauh dari standar. Jadi 8 standar mana yang paling mohon itu bisa diupayakan agar standar itu bisa mencapai standar nasional. Nah, ada 8 standar, standar isinya, standar prosesnya, standar potensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Perlu Bapak Ibu juga pahami bahwa Pak Pranata di ruang ini juga, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, menyatakan bahwa guru yang kemarin untuk memenuhi 24 jam agar sanksi di pasal 11 ayat pasal 11 bab pasal 37 ayat 1 ayat A yang menyatakan bahwa guru yang tidak bisa memenuhi jumlah jam pelajaran 24 jam maka akan diberikan tunjangan dedikasinya. Nah, itu akan dihilang. Ya, diganti bahwa Bapak Ibu guru harus 8 jam tiap hari di sekolah. Di sekolah. Sehingga ini bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah memikirkan untuk